Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otomotif. Kami akan menginformasikan harga mobil bekas Toyota Calya tahun 2016 sampai 2020. Berikut ini beberapa info harga mobil bekas Toyota Calya. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi link iklan OLX pada deskripsi di bawah ini. 1. Toyota Calya 1.2G bensin automatic transmission, odometer 5.000 sampai 10.000 km, pajak Rp1.700.000, tahun 2019, harga yang ditawarkan Rp127.000. Lokasi Pademangan, Jakarta Utara. Dua, Toyota Calya 1.2E bensin transmisi manual, odometer 672 km. Pajak Rp1.800.000, tahun 2020, harga yang ditawarkan Rp113.000, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur. 3. Toyota Calya 1.2G bensin automatic transmission, odometer 80.000 sampai 85.000 km, pajak Rp1.600.000, tahun 2016, harga yang ditawarkan Rp95.000, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur. 4. Toyota Calya 1.2G bensin automatic transmission, odometer 90.000 km, pajak Rp1.600.000, tahun 2017, harga yang ditawarkan Rp99.000, lokasi Petamburan, Jakarta Barat. 5. Toyota Calya 1.2G bensin automatic transmission, odometer 45.000 sampai 50.000 km, pajak Rp1.600.000, tahun 2016, harga yang ditawarkan Rp89.000, lokasi Bogor Barat, Bogor Kota. Oke, demikian kami informasikan harga mobil bekas. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi link iklan OLX pada deskripsi di bawah ini. Harga tertera bisa berbeda dengan harga pasaran pada umumnya, dengan penjual lain dan daerah lainnya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda yang sedang mencari mobil bekas dengan harga miring dan kualitas terbaik. Jika Anda suka dengan channel ini, Anda bisa subscribe untuk berlangganan video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Otomotif.